Dalam rangka memantau kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Aceh yang akan berlangsung besok, Rabu 15 Februari 2017, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah bersama Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, dan Ketua KIP Aceh melakukan peninjauan ketiga kabupaten, yaitu Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidi. Gubernur Aceh beserta rombongan mendarat di lapangan bola Mutiara Berunun, Pidi, sekitar pukul 15 WIB dengan menggunakan helikopter milik Kodam Iskandar Muda dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah TPS. Di antaranya TPS Gampung Lada, TPS Baruh Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi. Sebelum tiba di Kabupaten Pidi, Gubernur beserta rombongan terlebih dahulu melakukan peninjauan ke beberapa TPS di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Sebelum bertolak ke Banda Aceh, Gubernur menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh agar dapat menyalurkan aspirasinya ke TPS-TPS di tempat masing-masing. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif menjelang hari pencoblosan dan membuktikan kepada pemerintah pusat bahwa Aceh adalah daerah yang aman.